Udah matang pianya, papio. Nah, teman-teman, ini isi aku bikin papia ubi ungu, dan aku pakai gula 2 sendok ya teman-teman. Ya nggak apa-apa sih, itu tergantung selera, maunya berapa yang manis atau maunya yang sedang gitu ya. Ikuti terus ya teman-teman. Ini aku hancurin dulu. Dan ini sudah tinggal kita bulatin ya. Aku pakai itunya, pakai ubi ungunya 300 gram ya teman-teman, dan gulanya 2 sendok ya. Tapi tergantung selera sih, kalau seleranya mau manis ya ditambah gulanya. Teman-teman, di video kali ini aku ingin membuat bakpia. Nah, ini kita akan mempersiapkan dulu bahan pertamanya. Aku pakai sendok 2 sendok gula. Diaduk. Dan aku pakai sedikit garam. Kemudian aku kasih margarin 50 gram. Aku aduk pakai tangan. Sampai merata. Nah, sekarang udah merata, kita kasih air yang 80 ml. Ini. Diaduk. Lagi. Oke. Ini bahan pertamanya udah kalis ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan siapin bahan keduanya. Ikuti terus ya teman-teman. Jangan lupa like and comment serta subscribe. Tekan tombol loncengnya. Nah, sekarang kita siapin step keduanya. Aku pakai minyak 2 sendok atau 25 ml. Dan aku pakai margarin 50 gram. Diaduk sampai merata. Nah,
ini adonannya sudah kalis dan kita akan membagikannya ya teman-teman. Nah, ini step pertama dan ini step kedua dan ini isi dalamnya ubi ungu. Ya, ikuti terus ya teman-teman. Tuh, sekarang kita akan bundarin dulu. Sekarang bahan pertamanya kita membagi menjadi 10 bagian. Ikuti terus ya teman-teman dan kita bundarin dulu. Nah, itu udah bundar 10 ya teman-teman, udah bundar 10. Dan sekarang kita mempersiapkan step keduanya, bagi bahan keduanya kita iniin juga 10. Ini bahan pertama, ini bahan kedua. Sudah selesai, tinggal kita kasih kuning telur. Kasih kuning telur. Nah, sekarang udah selesai, siap untuk dipanggang. Masukin ke oven dulu. Thank you.
Bagus hasil. Hasilnya.